بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلاةً وسلامًا على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita merakamkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita hadir, kita berada di dalam majlis kita ini, berada di dalam majlis kuliah mingguan kita. Dan kita hadir pada pagi ini semata-mata untuk mendengar sedikit sebanyak tazkirah dan peringatan bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berada di sini di dalam majlis ilmu. Majlis yang insya-Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba pada pagi ini diminta saat ini untuk menggantikan yang berhormat Tok Guru kita. Tuan Guru kita sedikit keuzuran pada pagi ini, dan ambo diminta marilah. Walaupun tuan-tuan mari jauh ni nak mari dengar Tok Guru, tetapi kerana beliau sedikit keuzuran, kita bagi peluang untuk beliau berehat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan rahmat yang berpanjangan kepada Tuan Guru yang kita kasihi, insyaAllah. Hari ini 10 Januari 2014, kalau ikut kat nala Tok Guru kat hari ini ni tarikh hari lahir yang ke-83. 83 dah, 10 Januari 1931 dia punya kat nala. Tapi tak tahulah pasal kat nala orang jamir itu ni kadang-kadang nah. Tapi dari sudut kat nala kat 83 tahun dah Tok Guru hari ni, genap 83 tahun dah. Seboleh-bolehnya kita nak Tok Guru sendiri mari untuk menyampaikan kuliah, tapi kerana sedikit keuzuran beliau berehat. Kemarin pun beliau ada program mari dulu pun mari pejabat. Jadi hari ni juga kira saya habis lah, sementara mungkin nak perai pulak lepas ni. InsyaAllah ada kan? Kita pakat-pakat doa insyaAllah. Walaupun usia Tok Guru kita ni lanjut dah 83 tahun, tetapi kecaknaan dan keprihatinan beliau terhadap isu-isu semasa ni sentiasa ada, tak rajin putus. Sentiasa beliau bertanya isu-isu semasa, sentiasa beliau minta supaya diulas isu-isu semasa, dan memberikan kita kata pandangan-pandangan sentiasa ada. Maknanya walaupun dari sudut tubuhnya letih, uzur, tapi bo nak lawai amno tu boleh lagi lah, insyaAllah. Jadi kalau setara Tok Guru ni boleh lawai amno, buat kita tak lawai amno malu. Kau guna nak kan? Nampak? Jadi angin sikit pun berasa nak kelip dah. Ni berat buat kita. Ni tak ujian lagi. Kalau ujian ni tak kelip buat kita kan? InsyaAllah. Nak ayat waktu je sebenarnya. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ni ambo diminta untuk menyampaikan kuliah pada sesi yang kedua ini. Ambo duk tengok-tengok nak kecek gapo hari ni. Sekarang kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal, dan rata-rata kita bercakap tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba tak sempat petik kisah sirah ataupun tajuk berkenaan dengan sejarah
Kerana mungkin buat-buat kita ni, alhamdulillah hamba yakin bulan Rabiul Awal ni kita pakat-pakat meraikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita cuti nah benar minggu depan ni. Dah lebak sambut makhluk ni, kita pakat-pakat sambut makhluk. Cuma tinggal lagi ada hak orang sambut makhluk nyapi ku dewa dating juga. Ni tak tahu. Buat kita doklah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, pada pagi ni hamba pilih satu surah di dalam Al-Quran untuk kita baca dan untuk kita hayati insya-Allah. Surah yang berpetik di dalam Al-Quran iaitu surah yang ke-18 di dalam Al-Quran dan berada pada juzuk yang ke-15 iaitu surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah pada pagi ni tuan-tuan sekalian, kita petik surah Al-Kahfi untuk kita melihat bagaimana latar belakang kepada surah Al-Kahfi dan apa kaitan surah Al-Kahfi dengan kita yang sedang berada pada hari Jumaat ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab yakni Al-Quran dan Dia tidak mengadakan sebarang keraguan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan seksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal yang soleh bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo pada pagi ini pilih surah Al-Kahfi kerana surah Al-Kahfi ini mengandungi banyak kelebihan. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada hari Jumaat ini kita baca surah Al-Kahfi. Baca belaka dah kau buat kita ni. Mana? Kadang-kadang surah Al-Kahfi kita tak baca tapi lorak pergi kedai kopi dulu. Napa ni tak tahu. Tuan-tuan cuba asah diri kita. Kalau boleh pagi Jumaat ni hak kita lepas sembahyang subuh, sujud sejadah alhamdulillah. Hak ada kuliah subuh lah. Belum pada kita start majlis ilmu kita 8:30 ni, kita pederah surah Al-Kahfi. Boleh kata alih insya-Allah. Nah, belum pada ni, lepas sembahyang subuh, lepas kuliah subuh tu, behai rokok gudai garai dulu kedai kopi. Tidak puak kita sini tapi di benua India tu. Jadi lepas ni cuba kita susun balik jadual kita ni. Lepas pada kita baca, kita sujud sejadah sembahyang subuh, comel dah. Kita makan sikit dan kita baca surah Al-Kahfi. Kalau tak ada nak baca pagi Jumaat, kita boleh start malam tadi lagi. Start malam Jumaat kerana apa? Kerana hari Jumaat ini tuan-tuan sekalian dikira dengan tenggelamnya matahari pada hari Khamis kemarin sehinggalah tenggelamnya matahari pada hari ini. Itu namanya hari Jumaat. Nampak? Jadi tuan-tuan sekalian, kita baca. Di antara kelebihan membaca surah Al-Kahfi disebut daripada dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haffaza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima min fitnatid dajjal." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Siapa yang baca, siapa yang hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Cuba balik hafal. Nampak? Yasin kita hafal dah. Kau tak hafal lagi Yasin? Yasin, alhamdulillah hamba yakin puak kita ni kata reti hafal dah. Cuma ada lagi. Yasin ni duk main ngakok lagi. Yasin ni kita baca jak muda pak tua, hapa pun dok lagi kadang-kadang. Malam Jumaat bacalah surah Yasin. Kalau salah hapi mampu sudah. Dia ambil jalan shortcut. Yasin wal Quranil Hakim.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بق ما بحبي على صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guana we ambi syokat tu api mampu ustaz we. Nampak dah ni. Dia gi syokat ke surah Al-Fatihah. Nampak. Kenapa tu sekarang kerana tak apa surah Al-Yasin. Baik, Yasin ambo yakin buat kita ni alhamdulillah. Apa-apalah. Baik, di samping kita hafal surah Yasin, kita cuba hafal daripada awal surah Al-Kahfi. Mudah tuan-tuan sekalian insya-Allah. Ambo yakin. Dan cara nak ngapa ni paling-paling mudah lagu mana? Kita tulis. Ambo ingat masa ambo apa Quran dulu tuan-tuan sekalian. Ambo tulis. So tulis. Kena tulis. So muka surah tasmi', hafa tasmi'. So muka surah tulis hafa tasmi'. Dalam masa 5 tahun. Dumo ambo ada lagi tulisan daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ambo tak jual kalau nak beli. Ni sejarah tuan-tuan sekalian. Sebab di antara cara untuk memudahkan kita hafal ayat-ayat Al-Quran ialah dengan kita tulis ayat yang nak kita hafal. Kita tulis dan kita kena nampak duduk mana, duduk mana. Kita nampak surah Al-Fatihah duduk alik kanan. Surah Ali Imran bermula daripada alik kiri, alik atas sekali. Surah Yasin start dengan muka surat 440, alik kiri start tengah. Surah Sajdah start dengan muka surat 415, alik kanan atas sekali. Kita boleh nampak sesuai. Sebab apa? Kerana kita tulis sesuai masa kita nak ngapa. Tuan-tuan sekalian, ajar anak-anak kita. Kalau anak kita nak ngapa Quran, antara cara nak boleh kita mudah ngapa Quran, mudah lekat dalam kepala, dia tulis dulu ayat-ayat dia nak ngapa, baru dia apa. Kerana latihan dengan kita tulis itu lebih mudah teringat pada kepala kita. Boleh tak? Hari ni amo bagi ni. Ni petua ni tak payah beli tuan-tuan sekalian, tak payah beli. Nah, tak payah. Tak payah tuan-tuan bayar. Cuma nak belanja roti canai tu boleh lah. Nampak? Ini caranya. Sebab bila kita tulis, kita mudah lekat dalam kepala. Mudah. Dan lepas pada tu kena pederah balik lah. Lepas pada tu kena pederah balik. Baik. Ini di antara cara untuk kita ngapa. Dan Nabi sebut, siapa yang hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Dalam hadis yang lain daripada Imam Muslim, daripada Ibnu Hibban, daripada Abu Darda, Nabi SAW bersabda, man qara al-ashr al-awakhirah min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Makna katanya kalau dia tertembung dengan fitnah Dajjal di akhir zaman, insya-Allah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak hadis-hadis yang sebut ni, antara lain tuan-tuan sekalian, hadis yang disebut oleh At-Tabrani, Nabi menyatakan man qara al-kahfa yaumal jum'ah fa huwa maqsumun ila samaniyati ayyam min kulli fitnatin taqul fa in kharaja ad-dajjal usima minhum. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan dilindungi selama 8 hari daripada fitnah. Dia dilindungi 8 hari daripada fitnah. Kalau fitnah berlaku 8 hari dia dilindungi. Dan kalau Dajjal keluar, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa 8 hari? Sebab dia baca hari Jumaat. Nak mari ke Jumaat depan pula tu? Dalam masa tengah ni Jumaat, siapa ke Jumaat 7 hari, masuk Jumaat Aqsa lagi 8 hari. Dalam masa 8 hari ini, dia dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada sebarang fitnah. Boleh tak dengar? InsyaAllah dia baca surah Al-Kahfi. Kita baca surah Al-Kahfi tak banyak tuan-tuan sekalian. 110 je. 110 ayat ni sementara je. Lepas ni kita tengok Kelantan lewat Perlis tu lama lagi. Nak boleh kau tunggu go tu. Royak lah benar kau ustaz-ustaz. Malam ni kira batal lah ngajar di balasoh. Sebab apa Kelantan lewat Perlis malam ni? Nampak? Nak boleh kau tengok waktu 90 minit kat lah. Kita baca surah Al-Kahfi 110 ayat ni. Kalau kita hafal boleh-boleh duduk saja pun kita boleh baca. Tak hafal kita belek Quran, insyaAllah kita boleh baca. Tuan-tuan sekalian, itu di antara kelebihan kita baca surah Al-Kahfi. Baik. Banyak tuan-tuan sekalian, antara lain. Nabi sebut di dalam hadis, al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul kahfi la yadkhulhu syaitan tilka al-lailah. Sesungguhnya rumah yang dibaca padanya surah Al-Kahfi tidak akan dimasuki oleh syaitan pada malam tersebut. Cuba. Baik. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala berfirman
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. Di sini wajib erti yang kita namakan sebagai sakta. Apa dia sakta? Sakta ni berarti al-waqfu min ghairi tanaffusin, wakah dengan tidak bernafas. Min walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Dalam al-Quran ada empat sakta: wakah tak bernafas, wakah wajib tapi tidak bernafas. Tidak kata wakah tak gi makan roti cana dulu, boleh dua butir baru sambung balik, tak boleh. Wakah tak bernafas. Dalam Al-Quran ada empat wakaf yang wajib untuk kita wakaf, yang disebut sebagai sakta. Apa dia? Yang pertama ialah surah Al-Kahfi, yang kedua surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kena berhenti situ. Mana? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahman. Kena berhenti dan tidak boleh bernafas. Itu namanya sakta. Tuan-tuan sekalian, kita baca surah Yasin, kita kena ingat ni hukum ini. Kenapa? Kerana wajib untuk kita berhenti dan tidak bernafas. Kenapa berhenti tidak bernafas? Kerana Al-Quran menyebut qalu ya wailana. Lalu mereka berkata ketika mereka dibangkitkan di akhirat kelak, siapakah yang telah membangkitkan kami pada hari ini? Min marqadina. Mereka terkejut, lalu mereka berhenti bercakap. Lalu terus dijawab oleh orang-orang yang beriman, haza ma wa'ada ar-rahman. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, peristiwa di hari kiamat nanti, orang beriman dan orang yang kafir, mereka akan tertanya-tanya di antara satu sama lain. Tetapi orang yang beriman, mereka sudah ada jawapan. Mereka jawab pada orang-orang yang kafir. Hari kiamat ini pasti akan tiba. Tiba tak tahu bila, wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian. Nah, tak tahu bila, tapi kena ingat benda ni semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Ambo tengok dalam akhbar bila, mari dulu ke di barat, dia buat satu rumah, dia buat dengan besi rumah tu. Rumah dia buat dengan besi, gulung-gulung-gulung rumah tu, nak beli lebih kurang 150 ribu ringgit Malaysia. Rumah dia buat dengan besi padat, kan? Dia rumah dia boleh gimarilah, nak murah sangat dah. 150 ribu US dollar tak silap kan. Nak gimari, boleh akak gimari. Tujuannya apa dia rumah ni? Untuk selamat daripada hari kiamat. Kan? Kalau berlaku kiamat, hok duk dalam rumah ni akan selamat. Allahu akbar, tuan-tuan sekalian. Kalau berlaku kiamat, bukan setakat rumah tu, dengan tuan-tuan rumah tu mampu habis. Mana? Kiamat akan berlaku dalam keadaan akan memusnahkan segala benda yang ada. Idza syamsu kuwirat, bila matahari digulungkan, bila matahari dihancurkan. Wa idza nujumu kadarat, bila bintang-bintang berguguran. Mana? Wa idza kawakib tasarat, bila bintang-bintang jatuh berguguran habis. Tuan-tuan baca dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat, bila bukit buka diperjalankan. Ini di antara perkara-perkara yang akan berlaku di hari akhirat kelak. Allah Taala guna dengan perkataan fi'lul madhi, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung, sedangkan matahari masih belum digulung. Kita belajar bahasa Arab, dia ada fi'lul madhi, dia ada fi'lul mudhari'. Fi'lul madhi benda lepas dah, fi'lul mudhari' benda yang sedang berlaku, benda yang akan berlaku. Allah Taala tidak guna dengan perkataan fi'lul mudhari'. Orang ngaji bahasa Inggeris dia tahulah, dia ada past tense, dia ada present tense. Past tense benda lepas dah, present tense benda sedang berlaku, future tense benda akan berlaku. Bahasa Arab dia ada fi'lul madhi, dia ada fi'lul mudhari'. Dalam menceritakan tentang hari kiamat, Allah Taala guna fi'lul madhi, benda lepas dah. Kenapa? Kerana benda ni dekat-dekat nak berlaku dan pasti akan berlaku. Macam kita nak semayang lah, kita qomat, orang qomat dia baca kan qad qamatis salah. Qad qamatis salah maknanya solat telah didirikan, solat telah didirikan. Sedangkan qomat ni sebelum pada semayang, bukan lepas pada semayang, tapi disebut qad qamatis salah, semayang dah weh, semayang dah weh. Kenapa? Kerana lepas qomat ni terus semayang. Lepas qomat terus semayang. Tidak kata lepas qomat kan pergi tengok buletin utama TV3 Najib Umum ke apa dia. Tak. Tak ada tuan-tuan sekalian. Lepas qomat terus semayang. Maka kena nak dekat-dekat dengan semayang. Iqamah berbeza dengan azan pada kalimah qad qamatis salah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila kamu telah baca Al-Quran, hendaklah kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bukan makna lepas baca Quran, baca auzubillah, tidak. Tetapi bila kamu baca auzubillah, itu makna dekat dah nak baca Quran. Allahu akbar. Hebatnya bahasa Arab. Nampak tak ni? Hebat bahasa Arab. Kena ngaji bahasa Arab kalau boleh. Kita kena dalami ilmu-ilmu tafsir dan belajar bahasa Arab. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Kita sekarang, Iza syamsu kuwirat, matahari digulung, bukit bukau semua terbang, menandakan kiamat ini pasti akan berlaku. Tuan-tuan sekalian, maka saktah yang kedua di dalam Al-Quran surah Yasin. Saktah yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah. Waqila man raq wa zanna annahu al-firaq. Waqila man, saktah situ. Waqila man raq. Tak boleh baca waqila man raq. Tak boleh. Tak boleh. Baik, yang ketiga, yang keempat, kalla bal rana ala qulubihim, dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim, bahkan sekali-kali tidak, hati mereka telah pun ran, telah diselimuti oleh kejahatan. Bal rana, makna bal rana ni maknanya orang Kelantan panggil berona. Berona ni sini. Balrona. Mana? Orang Kelantan sebut berona. Berona ni mari mana berona? Mari berona ni daripada perkataan bahasa Arab. Balrona. Mari Kelantan dia panggil berona. Jolok kau tak tahu tu, cari dalam kamu semula. Berona, berona tu rona. Rona. Apa dia? Rona ala kulubihim. Iaitu kekotoran hati mereka. Hati mereka telah diselimuti oleh kekotoran, diselimuti oleh kejahilan yang menyebabkan mereka menolak ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka kita bila baca ayat Quran sini, kalla bal, bahkan sekali-kali tidak, kena berhenti. Dalam bahasa Arab, bila berhenti lagu tu orang nak dengar, apa dia? Apa berhenti? Kalla bal, bila berhenti, rana ala kulubihim, hati mereka telah pun kotor sekotor-kotornya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, balik pada cerita kita. Surah Al-Kahfi itulah di antara kelebihannya. Bagaimana dan kenapa turunnya surah Al-Kahfi? Sebab apa turunnya surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi turun disebut oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya menyebut bagaimana surah Al-Kahfi turun. Apabila sebahagian daripada orang-orang Islam yang berada, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang berada di Mekah. Nabi duduk di Mekah pada masa itu. Mereka nak cari jalan nak lawan Nabi lagu mana? Nak lawan lagu mana Nabi? Nak berdebat? Tak berani. Mana? Nak lawan guana? Maka orang-orang Mekah hak nak marah ke Nabi ni, pergi ke Madinah. Pada masa tu namanya Yasrib. Pergi ke Madinah, jumpa dengan siapa? Berjumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi yang berada di Madinah, yang berada di Yasrib. Maka mereka buat mesyuarat lagu mana nak lawan Nabi. Ha, nampak kan? Kalau kita tak lawan sudah, PRU yang ke-14 ni boleh ke dia belakang dak kan? Ha, patut nak buat ke mana? Ha, nak buat kira lagu mana? Maka pendeta-pendeta Yahudi menyatakan, saluhu salasan na'murukum bihin fa in akhbarakum bihin fahuwa nabiyyun mursal. Orang-orang Yahudi berkata ginilah, kamu tanya Muhammad itu tiga perkara. Mu tanya dia tiga perkara. Kalau sekiranya mereka boleh jawab, kalau Muhammad boleh jawab, maka dia merupakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia merupakan seorang lelaki pembohong. Orang Yahudi minta orang-orang Quraisy tanya Nabi tiga perkara. Kalau Nabi boleh jawab, mereka kena akui Nabi Muhammad ini Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi Yahudi sendiri berimeh ke tak berimeh? Tak berimeh juga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang paling Nabi marah, Allah Ta'ala marah dalam Al-Quran ialah Yahudi. Yahudi lah golongan Allah Ta'ala paling marah yang kita sumpah dalam Al-Quran, ghairil maghdun. Kenapa? Kerana mereka faham, mereka tahu, mereka ada ilmu, mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang kita marah sangat, tok peti kata buruh-buruh hak ni kita marah sangat. Ya Allah Ustaz. Mana? Dok main buruh. Ambo tulis banyak artikel kita jawab, kita sebut. Bahkan dalam harakah hari ni pun tuan-tuan boleh tengok tulisan ambo. Buruh kat mana? Kat mana? Kat buruh-buruh ni. Mana? Dia sebut buruh-buruh. Kemudian dalam artikel kita baca penjelasan. Dia sebut buruh ni kenapa? Kerana tuan-tuan sekalian, buruh ni sebut, dia kata buruh sebab puak ni lawan khajal. Tuan-tuan. Mana?
Tak tahulah. Bila kita tengok selidik molek ni rupanya bekas polis kawan ini. Bekas polis. Nana tengok buruh ni dia ada takrif dia. Apa takrif buruh? Dalam para ulama sepakat menyatakan bahawa takrif buruh antara lain mereka hendaklah ada syaukah. Apa je syaukah? Syaukah ni kekuatan bersenjata untuk nak lawan kerajaan. Hak turun dalam himpunan 31 hari bulan 12 baru ni ada senjata ke tak ada senjata? Tak ada senjata, bedil bawel pun tak bawa. Nana, hak jumpa pagi, jumpa tak tahu tu siapa dia, takut buat demo letak diri tak tahu. Nampak nana, tidak ada senjata. Saya petik satu takrifan yang disebut oleh Al-Imam Syahabuddin Ramli. Dia dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Manhaj. Di dalam jilid yang ketujuh dalam muka surat 402, kitab ni ada 8 jilid. Apa kata Syekh Syahabuddin Ramli, seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i? Beliau menjelaskan takrif buruh sebagai hum mukhaliful imam bi khuruji alaihi wa tarkil inqiyadi lahu aw man'i haqqin tawajja alaihim bi syarti syaukatil lahu. Kata dia, mereka ialah orang yang keluar yang melawan imam dengan cara tidak mentaati perintah pemimpin. Kita tuan-tuan sekalian, kita taat undang-undang negara. Yuran, tanya, roktek kita bayar. Bahkan dulu pada UMNO lagi kita bayar. Nah, roktek kita bayar. Kita taat pada undang-undang negara. Dan kita berhimpun secara aman. Kerana undang-undang negara Perlembagaan Persekutuan, fasa yang ke-10, artikel yang ke-10, menyatakan bahawa perhimpunan aman, rakyat boleh berhimpun. Hak rakyat untuk berhimpun secara aman. Sebab tu walaupun polis kata haram, polis kata haram, haram, sehingga ke hari ini mahkamah yang merupakan ejen yang mentafsir perlembagaan, sehingga hari ini mahkamah masih belum lagi menghukum orang yang terlibat dalam peserta perhimpunan haram. Bahkan yang terbaru, mahkamah mengisytihar perhimpunan bersih 3.0 hari itu tidak haram, sah di sinona. Nana, ni benarnya, maknanya apa dia? Berhimpun secara aman, bukan dalam erti kata melawan kerajaan. Bahkan sekalipun kalau keluar untuk nak lawan, kalau untuk nak lawan kerajaan sekalipun, bisyartin syaukatillahum, hendaklah mereka ini ada kekuatan bersenjata. Kena ada kekuatan bersenjata. Puak kita yang keluar tak ada kekuatan bersenjata, kita tubik, kita sebut, kita bantah dan kita baca doa, kita klik, tak ada bersatu. Mana tak ada nak lawan dengan kekuatan bersenjata akak pagi, tak ada. Puak kita mana ada? Tak ada. Akhirnya sebut buruh halal darah pula dah. Allahu akbar, halal darah. Nah, nah. Jadi tuan-tuan sekalian, ha ni kena ingat. Jadi benda ni karu. Bahkan ambo baca pula artikel dia, apa sebut lagi? Oh, dia kata di antara walaupun tak ada bersenjata, tetapi Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi golongan yang tidak mengeluarkan zakat. Puak ni tu waktu ambil zakat. Zaman Abu Bakar As-Siddiq ada satu golongan yang tidak mengeluarkan zakat. Maka puak ni walaupun tidak ada bersenjata, Abu Bakar pergi lawan mereka. Tok peti kata lagu tu. Nana, dia kata pasal demo ni tak ada senjata, maka kita pergi lawan, Abu Bakar pergi lawan. Sebab apa? Sebab demo ni mengancam kerajaan. Ni salah tu tak sekarang. Salah. Dia kena belek balik, baca sejarah balik. Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Kerana golongan ini menyatakan zakat tidak wajib, mereka terkeluar daripada Islam. Abu Bakar As-Siddiq menyerang mereka, di atas dasar mereka telah murtad. Tu je. Orang yang kata zakat tidak wajib ni murtad. Orang yang tak semaya kerana malah. Bapa dia mau tak semaya? Semaya ni ialah kita tahu tak wajib, tapi saya Allah tak dem, rasa malah. Orang lagu ni fasik hukum dia. Tetapi orang yang tak semaya, kita tanya, apa pun tak semaya? Semaya tak wajib ustaz. Orang lain ni kapi. Perbuatan sama-sama tak semaya, tapi pendirian itu yang berbeza. Zaman Nabi ada juga orang yang tak sempat mengeluarkan zakat, tapi orang ni bukan tak nak keluarkan zakat kerana kata zakat tidak wajib, tapi saja malah dia tu waktu ambil zakat. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak mengeluarkan zakat, mereka menyatakan zakat tidak wajib, mereka keluar daripada Islam. Abu Bakar As-Siddiq serang mereka, di atas dasar mereka murtad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq sebut, la'uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakat fa inna az-zakata haqqul mal. Kata Abu Bakar, aku akan memerangi orang-orang yang membezakan di antara solat dengan zakat. Orang ni kata solat wajib, zakat tak wajib, orang ni murtad, aku akan perang mereka. Ini sebab Abu Bakar As-Siddiq dilawan orang tu waktu ambil zakat, bukan sebab mereka ni nak bangun berotak walaupun tak ada senjata.
Dalam bab ni ambo rasa tu peti perak kena ngaji lagi lah. Nah, nah. Bahkan pula dalam tulisan, dalam penjelasan, ni bukan ambil daripada sumber mana-mana, daripada penjelasan rasmi. Penjelasan rasmi. Dia sebut dalam tulisan rasmi Amr baca, tidak ada sumber mana-mana kitab apa. Tak ada sumber mana-mana kitab, mana-mana pandangan para ulama, tak ada. Ini jadi masalah. Dan antara lain, dalil ketiga dia kata, dia kata puak ni buruh sebab dia ambil ayat Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in barat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau sekiranya dua kumpulan daripada orang mukmin berperang, hendaklah kamu damaikan. Kalau satu tidak nak berdamai, kamu kena perangi orang yang tak nak berdamai. Dia ambil ayat ni, dia lupa bahawa ayat yang digunakan oleh Allah Taala ialah iqtatalu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Iqtatalu makna perang dengan senjata. Perang dengan senjata, barulah kita boleh memerangi golongan yang memerangi dengan senjata. Hak turun dalam himpunan baru ni tidak guna senjata. Dalam bahasa Arab kalau nak guna tu ikhtasamu, intaza'u boleh, tapi bukan iqtatalu. Ni penyelewengan makna ayat Al-Quran. Sebab tu kita dengan rendah diri, bukan kita nak berasa kita besar, bukan kita nak berasa kita hebat, bukan nak tunjuk kita bisa, tapi kita berasa kalau setara ni tok peti waktu bi hujah, maka kita berasa baik kita duduk sekali, kita bincang baik-baik, kita berdebat kalau boleh. Setuju ke tak setuju dak kan? Ha, kalau TV 3 tak sia-sia, kita ambil TV sia sia. Nah, mana ni? Bukan kita hebat dah, kita tidak bisa. Bukan kita ni pandai sangat dak, tapi kita tengok hujah yang seorang mufti keluar, tak pandai dengan tarah seorang mufti, tak pandai. Allah cuma dalam masa yang sama mana ingat lapuk kita. Dalam keadaan kita nak lawan, dalam keadaan kita tak setuju, jangan kita keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Nana, kita tak setuju, apa sebut? Apa tak setuju? Tapi nak sebut perkataan-perkataan dalam Facebook, dalam ulasan kadang-kadang tu bit macam-macam lah buat kita ni. Nana, basa tu kan habis nak tak ada lezu sebut belakang. Jadi, sebagai seorang pendukung kepada perjuangan Islam, bukan lagu ni cara kita tak setuju. Nampak ada ni? Bukan lagu ni cara kita tak setuju. Kita tak setuju, hujah lah hujah. Hujah lawan hujah. Nas lawan nas. Nampak orang ni? Hujah lawan hujah. Bukti lawan bukti. Ini cara dia. Ada pun bila kita mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada seorang yang diiktiraf sebagai mufti lah. Diiktiraf sebagai mufti. Ini tidak mendekatkan orang kepada perjuangan Islam. Tidak. Tak. Walau kunta fazzan ghalizal qalb bila faddu min hawlik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau kamu kerah hati, kalau kamu kerah lidah, kalau kamu kata-kata kamu tidak baik, lam faddu min hawlik, orang akan keluar untuk meninggalkan kamu. Saya sebut, kita tak setuju dengan mufti. Dalam masa yang sama kita ajak, kalau ada ruang untuk berdebat, ada ruang untuk berhujah, kita berhujah. Tapi dalam masa yang sama kita elokkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kena bimbang tuan-tuan sekalian. Perkataan-perkataan ini tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala di dalam perjuangan kita untuk mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala. Boleh tak? Ni sama-sama kita lah, kadang-kadang puak kita ni ialah dia lebih semangat. Nana, hok jenis tidur pun balik balut dek balut batang dek boleh. Nah, apa dah? Ha, tak tahu lah ada gedaknya. Tapi tuan-tuan sekalian, hok jenis lebih-lebih ni kita nak ingatkan bahawa dalam keadaan kita tak setuju, jangan kita guna perkataan yang tak baik, jangan kita guna perkataan yang tidak sesuai dengan tahap kita sebagai seorang yang mendukung perjuangan. Kita tak setuju, kita buat pertemuan. Hamba baru ni alhamdulillah saat ni hamba dimaklumkan YB daripada baca usbuk dah. Usaha kita pemuda PAH Kelantan. Kita jumpa, mari dulu kita jumpa dengan Tok Peti Kelantan. Tubik dalam akhbar muka depan. Beliau kata setuju dengan Mufti Perak. Jadi kita pergi jumpa. Kita minta penjelasan. Tok Peti Perak pun kita minta sahabat kita di Perak minta penjelasan. Cuma dia tak nak jumpa lah. Tak saya jumpa. Hak di Kelantan, alhamdulillah. Dia sambut kita, sahibus samah, ayah berhormat Datuk Mufti. Sambut kita terima dan beliau sebut bahawa kenyataan beliau dalam akhbar ni tidak sebagaimana percakapan beliau yang sebenar. Tak apalah. Tak ada masalah lah. Yang penting, kita nak nyatakan bahawa hak turun pada malam tu tidak buruk. Adakah ayah berhormat Datuk Mufti setuju? Setuju. Hak turun malam tu bukan buruk. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Sesah masalah. Nah, sesal. Bila kita setuju atas satu poin, alhamdulillah sesal masalah. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Sesal. Tak ada masalah. Cuma tu isi boreh tu tak gigih lah tu dah. Jangan nak ayatnya bahawa, nak ayatnya bahawa tuan-tuan sekalian, dalam bab ni kita jangan gaduh. Hak kita boleh bicara, kita bicara. Hak mana kita boleh tanya, kita tanya.
Nah, hak mana tidak nak berbincang, tidak nak ditanya, tak buka pintu bincangan, hak ni hak kita berasa panas linga sikit. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi ni dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tanya, mereka minta supaya Nabi ataupun mereka minta supaya orang-orang musyrikin tanya Nabi tiga soalan. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin tanya Nabi tiga soalan. Apakah tiga soalan ini tuan-tuan sekalian? Maka baliklah puak-puak ni ke Mekah, tanya Nabi tiga soalan. Yang pertama, saluhu an fityatin zahabu fid dahril awal maka ana amruhum. Kamu tanya Muhammad soalan pertama, kamu tanya dia tentang beberapa orang pemuda yang keluar daripada rumah mereka, mereka tak kembali selama-lamanya. Siapakah mereka? Yang kedua, fid dahril awal, mereka keluar daripada rumah mereka, apakah ceritanya? Apa cerita? Dia tanya, gapo cerita? Yang kedua, saluhu an rajulin tawafun qad balagha masyariqal ard wa magharibaha ma kana nabau. Tanya Muhammad soalan kedua, apakah cerita tentang seorang raja yang telah memerintah seluruh dunia ni, ni berita timur dan barat dia berita, bagaimana cerita dia? Soalan kedua. Soalan yang ketiga, tanya Muhammad tentang roh, apakah hakikat dan cerita roh, roh-roh ni apa dia? Eh, payah nak jawab soalan ni. Nah, nah. Ha, payah. Nak jawab kok saya ikut dia bukan. Maka dah puak-puak Quraisy baliklah ke Mekah. Ha, boleh dah tiga soalan. Tanya Muhammad tak jawab ni, tak jawab esok tubik muka depan esok khabar. Mereka bertanya Nabi tiga soalan. Wahai Muhammad, jawab tiga soalan. Apa jawab Nabi? Sa'uji buha ghadan. Aku akan jawab tiga soalan ni esok. Esok mu hari. Nabi menyatakan, aku akan jawab tiga soalan ni besok. Nabi tidak menyebut insya-Allah. Ha, nampak? Nabi dilupakan oleh Allah Ta'ala. Tak sebut insya-Allah. Bila Nabi tak sebut insya-Allah, Nabi SAW harap supaya malam tu tunggu wahyu lah. Bagaimana biasa, dah orang tanya soalan tu, Jibril kena mari royak lah. Tunggu punya tunggu tak mari. Sekak traffic jam mana tak tahulah. Wahyu tak datang. Nabi janji esok nak jawab. Kerana Nabi tak menyebut insya-Allah. Nabi tak sebut insya-Allah, maka wahyu disekat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak jawab soalan ini. Orang kafir mari tanya esok, mana jawapan terhadap soalan yang kami kemukakan? Nabi menyatakan, ma'alah memari esok pulaklah sebab wahyu tak mari lagi. Orang-orang Quraisy boleh dah soft point, tubiklah TV3 buletin utama, Muhammad ni pembohong. Dihebohkan di seluruh kota Mekah bahawa Nabi ni pembohong. Nabi ni pembohong, Nabi kacak belawak, janji lagu ni, janji lagu ni, tetapi Nabi tak jawab. Sedangkan Nabi tidak menjawab kenapa? Kerana wahyu tak datang. Kerana Nabi dilupakan oleh Allah Taala menyebut insya-Allah. Batu kita kena sebut insya-Allah. Mana? Sebut. Kalau kita janji, janjilah. Ha, sebut insya-Allah. Ni tuan-tuan sekalian, duk janji tu gak habis ring. Janji tu gak janji. Habis sok-sok khabar. Kenapa? Kalau sebut insya-Allah pun, kalau janji pelawak tak jadi apa ni, kalau kita sebut kau tak jadi apa. Janji ke apa dia? Kalau kita menang, lepas raya ni kita akan turunkan tul-tul yang ada. Lepas pilihan raya tak ada apa satu. Gapo lagi kalau kita menang, gono kita menang gono ni, lepas pilihan raya naik belaka, barang harga naik belaka. Gula naik. Mana? Minyak naik. Naik semua. Naik belaka dah harga barang. Tuan-tuan sekalian, dalam sekhabar baru ni, rakyat nak rakyat terhimpitnya rakyat. Seorang yang bayar, dia bayar yuran sekolah dengan piti sekali. Bayar yuran sekolah dengan piti sekali. Hak menariknya, orang gitu meramah dia tu, nampak tebing di rumah dia tu, dia orang UMNO balik belakang. Tak tahulah, dia orang kedok orang lain. Nak rakyat tuan-tuan sekalian, bahawa rakyat ni dalam keadaan sengsara. Rakyat sengsara, kita tak terasa beban rakyat peringkat bawah. Sebab kita yang ada ni mungkin di peringkat pertengahan. Tuan-tuan, rakyat peringkat bawah, mereka tertanya-tanya nak makan gapo. Kita mungkin, kita duk tanya nak makan mana, ustaz nak makan mana tengah hari ni, ustaz nak makan mana pagi ni lepas kuliah subuh. Itu kita. Hak bawah, mereka tertanya-tanya nak makan gapo. Hak alih atas lagi, nak makan siapa. Ha, tu pemimpin alih atas tu ke dia lah.
Kita punya kat kita nak makan mana? Restoran mana nak terak? Kedai mana nak terak? Orang bawah nak makan apa? Pitih tak ada. Turunlah ke bawah. Tengoklah rumah. Masya Allah. Kita turun ke bawah. Tengok orang yang tidak ada duit. Sebab tu tuan sekalian. Bila berlaku pembaziran. Bila berlaku pembaziran. Bila berlaku peruntukan kewangan. Yang digunakan tidak dengan cara sepatutnya. Sepatutnya kita sangat-sangat sedih dengan perkembangan-perkembangan seperti ini. Kita sedih dengan perkembangan seperti ini. Nak cari mana orang seperti Al-Imam Ais bin Abdissalam. Tuan-tuan, ada seorang ulama namanya Ais bin Abdissalam nama dia. Yang pernah lahir ketika zaman pemerintahan Sultan Qurtus. Ketika itu berlaku serangan tentera Mongol mari nak serang kerajaan Islam. Ais bin Abdissalam seorang ulama. Raja nak perang. Bila nak perang, raja dia minta seluruh rakyat dia waktu bik cukai, waktu bik infak, bagi harta masing-masing. Ais bin Abdissalam diminta keluarkan fatwa. Ulama lain waktu bik fatwa belakang dah bahawa rakyat wajib mengeluarkan harta mereka untuk nak bantu kerajaan. Ais bin Abdissalam diminta mari ke istana. Ais bin Abdissalam kata, "Tuanku, tuanku tak boleh kutip cukai daripada rakyat. Tak boleh kutip daripada rakyat selagi mana tuanku tidak jual emas-emas yang ada dalam istana. Mah ada dalam istana. Isteri tuanku kau pakai cincin 24 juta kau sebagai contoh. Tuanku beli jet peribadi kau. Hak ni dulu ni. Hak kena jual dulu. Hak kena potong dulu. Barulah tuanku boleh ambil daripada rakyat." Berani dia bercakap di hadapan seorang sultan dalam keadaan ulama-ulama lain semuanya bagi fatwa belaka dah. Tapi kerana fatwa Ais bin Abdissalam tak keluar lagi, orang lain belaka, rakyat ni ternanti-nanti. Tuan-tuan, apa kata ulama yang lain? Para ulama yang lain ada yang menyisir lengan. Sisir lengan dah. Sisir lengan akak jubah. Takut raja kerak kepala mecik darah. Masya Allah. Bukan nak bela Ais bin Abdissalam. Al-Ais bin Abdissalam inilah yang digelar sebagai Sultanul Ulama. Sultanul Ulama iaitu orang yang menjadi ketua para ulama. Dia bercakap di hadapan sultan, dia sebut lagu tu. Tuan-tuan, bukan dia sebut perkataan yang boleh mengampu pemimpin. Bapa, tengok boleh 12 ni tak sambung kontrak lagi ni. Ataupun awal boleh satu ni surat penyambungan tak sampai lagi kau kan. Tak. Tidak kata tengok saya baru jusah C nak naik jusah B. Contohnya lah, tak ada kaitan dengan siapa-siapa ni. Tapi kalau nak cek ada pula, takut ada kaitan sana. Tuan-tuan, Ais bin Abdissalam dia sebut. Bahkan Ais bin Abdissalam kata, tuanku sendiri tak layak untuk menjadi sultan. Rupa-rupanya Sultan Qutus ni seorang hamba. Dia ni hamba lagi. Dia sultan tak ada anak, maka dia ni dikatakan sebagai anak akak sebagai kepada sultan. Dia ni seorang hamba, dia jadi sultan. Sedangkan di dalam Islam, dalam fiqah, seorang hamba tak boleh jadi pemimpin. Maka nak tak nak lepaskan daripada hamba ini, sultan ini kena jual dulu, orang beli, bebaskan dia. Barulah dia boleh jadi pemimpin. Oh situ. Maka dia iklankan, Ais bin Abdissalam iklan. Siapa nak beli sultan ini? Boleh beli. Allahu Akbar. Maka dia digelar sebagai ba'i'us salatin. Ulama yang menjual para raja. Ulama yang jual raja. Ini dia Ais bin Abdissalam. Tetapi hasil daripada itu, Sultan Qutus tak bunuh dia. Pasal Sultan Qutus tahu, kalau bunuh dia, kau berat lagi. Maka akhirnya sultan berlakulah kerjasama di antara kedua-duanya. Kerajaan Islam kuat, orang mari serang. Islam orang mari serang. Mereka berjaya pertahankan dalam peperangan Ain Jalut. Orang Islam menang dalam perang Ain Jalut. Tuan-tuan boleh cari sejarah ini. Sebab apa? Sebab kemunculan ulama-ulama yang berani. Ulama berani. Tuan-tuan, kalau ulama ni menakut, nak bercakap pun menakut. Mereka lah orang pertama yang lari kalau tanah air diserang. Percayalah. Tuan-tuan, sebab tu nak cari mana orang seperti Ais bin Abdissalam. Baik, balik pada cerita kita, Nabi terlupa nak sebut insya-Allah tadi. Terlupa nak sebut insya-Allah sehingga pada hari ke-15. Sebab hari ke-15 2 minggu turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala waktu wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyunya yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, Allah Taala menjawab 3 soalan tadi. Apabila Nabi ditanya tentang 3 soalan, Allah Taala jawab di dalam surah Al-Kahfi dan Allah Taala tegur Nabi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan."
illa an yasha Allah. Jangan kamu menyatakan kamu akan melakukan perkara ni besok hari kecuali dengan insya-Allah. Mana sebut benda-benda sebut insya-Allah. Ni kita kalau kata insya-Allah tu makna dalam tekok lagi. Ustaz mari aku rumah hamba adat kan. Insya-Allah lah. Insya-Allah lah tu makna dok tu. Mana? Insya-Allah maknanya saya akan pergi dengan keizinan daripada Allah Taala. Insya-Allah. Di dalam hadis disebut dalam hadis sahih disebut Nabi Sulaiman ini ada 99 orang isteri. Oh, Nabi Sulaiman itu 99 orang isteri. Walaupun hadis ini dipertikaikan tapi hadis ini hadis sahih. Nabi Sulaiman ini ada 99 orang isteri. Satu hari dia berkata la atufanna lailah ala tilkal tilkal zaujat. Maksudnya dia kata aku akan raung belaka. Malam ni aku nak raung belaka 99 orang. Oh, hebat ni. Nah. Hebat ni. 99 orang dia kata aku nak raung belaka. Jadi tokak ahli mana tak tahulah. Dia kata malam ni aku nak raung belaka. Semua dari setiap isteri aku ini akan melahirkan seorang anak. Biar mereka beranak, beranak pula anak jatah. Anak jatah ni boleh perah di jalan Allah Taala. Itu impian dia. Tetapi dia tidak menyebut insya-Allah. Ini dia dalam hadis. Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah. Maka malam itu dia raung sungguh. Dia raung habis 99 orang. Tak tahulah malam Jumaat kau malam gapo tak tahulah. Buat kita ni kalau malam Jumaat agak sudah gelisah selalu nak kena. Ngajar lebih sikit ustaz. Malam Jumaat malam ni. Mana? Kita kata ah malam Jumaat apa? Malam Jumaat malam sunat. Oh sunat malam lain? Malam lain wajib belaka. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini dia raung belaka. 99 orang. Tetapi dia tak menyebut insya-Allah. Lalu dalam 99 orang isteri Nabi Sulaiman ini tidak ada seorang pun yang mengandung kecuali seorang yang mengandung melahirkan anak itu pun bukannya anak lelaki. Bahkan dikatakan anak ni jantinanya capur dan khunsa. Wallahu alam itu disebut di dalam hadis dan Nabi sebut kalaulah Nabi Sulaiman menyatakan insya-Allah lau qalaha la yakunu. Kalau Nabi Sulaiman sebut insya-Allah nescaya impiannya akan dilaksanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak menyebut insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilupakan oleh Allah Taala menyebut insya-Allah sebagai pengajaran kepada umat Islam. Kita nak sebut sesuatu yang akan datang kena menyebut insya-Allah. Jangan kamu menyatakan kamu akan buat benda ni besok hari kecuali dengan insya-Allah. Maka Allah Taala jawab tiga soalan ini, apa dia? Yang pertama tentang pemuda-pemuda yang keluar daripada rumah mereka. Mereka bagaimana ceritanya? Allah Taala jawab am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Dalam surah Al-Kahfi cerita tujuh orang anak muda yang keluar daripada rumah mereka. Mereka tubik daripada rumah kemudian diikuti oleh seekor anjing. Mereka tidur selama 309 tahun. Wala bisu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Mereka telah pun tidur selama 309 tahun. Walaupun mereka tidur 309 tahun tetapi apabila mereka bangun mereka rasa mereka baru sahaja sampai di sini. Sehingga mereka keluar daripada gua bagi duit nak beli duit tu duit lama. Baca dalam surah dalam kisah Ashabul Kahfi. Tidur 309 tahun berasa sebentar. Sebab apa? Sebab dia tidur. Dia tidur ni sebentar. Tak percaya aku tanya orang tidur masa ambang ngajar ni mesti dia berasa sebentar. Nana, aja cuma tengok ada tidur tak dia. Cuma. Dia berasa metau ustaz ngajar. Dia tidur 309 tahun dan inilah di antara orang yang disifat disebut dalam Al-Quran orang yang tidur selama 309 tahun. Nana, wala bisu fi kahfim 300 sinin wasdadu tis'a. Mereka tidur selama 309 tahun. Nabi ditanya tentang cerita background. Tetapi surah Al-Kahfi sebut satu-satu-satu secara detail tentang kisah mereka. Berapa bilangan mereka? Mana? Wa yaquluna khamsatun salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang kata jumlah mereka salasatun 3 tambah anjing jadi 4. Ada yang kata jumlah mereka 5 tambah anjing jadi 6. Allah Taala kata rajman bil ghaib. Hak ni tak betul belaka. Yang betul apa dia? Wa yaquluna sab'atun wa sa'minhum kalbuhum. Bilangan mereka yang betul 7 tambah 1 jadi
dia lapar, anjing mereka solat. Ini bilangan yang disebut oleh Allah Ta'ala tujuh. Ada pun kita, kita tuan-tuan sekalian, hak lebih lagi puak kitanya, dia cari pulak nama Ashabul Kahfi. Ini tak payah. Cari nama Ashabul Kahfi, tulis pulak nama nama anjing. Kita kata nak buat apa? Nak gatung, nak gatung dalam rumah. Tak si bui curi masuk. Mana? Tak ada, tak ada, tak ada kaitan, tak ada kaitan. Ini kepercayaan yang tak betul dan kita tidak diminta siapa tahap tu. Ni kadang-kadang kita pakar cicing lah. Hak jenis pakar cicing pun ada juga. Tak suwi ular kekoh. Ular tak kekoh, cicing ular kekoh tuwe tu ular kekoh. Ha, jadi, ini kepercayaan kita mengambil istifadah daripada Al-Quran setakat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tuwe kata tujuh, tujuh lah bilangan. Namun gapo dia, tak payah. Tanya kisah dia. Kisah itulah yang kita ambil pengajaran. Tujuh orang anak muda keluar daripada rumah, duduk dalam gua selama 309 tahun. Akhirnya mereka keluar menjadi iktibar kepada umat Islam, umat manusia. Bila mereka keluar, mereka hidup selama 309 tahun. Masya Allah. Soalan pertama dijawab. Nah, mari pula soalan yang kedua. So kosong dah soalan pertama. So kosong macam cerita Nujum 14 lah. Contoh. Nah, maka mari soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua? Tentang kisah seorang raja yang memerintah kerajaan dia timur dan barat. Siapakah raja ini? Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'an zil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Mereka juga tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Zulqarnain. Aku akan ceritakan kisahnya satu persatu. Zulqarnain seorang raja yang memerintah timur dan barat. Dia berjalan dalam kerajaan dia ini, dia berjalan, dia berjalan, dia raung kerajaan dia ini, dia bertemu dengan kaum yang telah pun ditakluk oleh Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata dia? Atuni Zubarul Hadid. Ya'juj Ma'juj ni satu kaum yang keluar sebelah malam. Alik siang, dia duduk dalam lubai dia. Duduk dalam lubai dia. Maka kaum ini kata, wahai Zulqarnain, kami ni masalah, kami diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana cara untuk kami nak dilindungi oleh Ya'juj Ma'juj? Kata Zulqarnain, atuni Zubarul Hadid. Wa mari besi yang mana ada, besi yang mari. Wa mari besi yang ada. Maka dikumpulkan besi. Hatta iza sawa baina sadafaini qalan fakhu. Bila besi ini menimbung setinggi bukit, maka dibakar besi ini, dileburkan. Bila dilebur, maka diletakkan di atas lubang Ya'juj dan Ma'juj. Teknologi kejuruteraan besi ini sudah ada pada zaman Zulqarnain. Nabi Raja Zulqarnain tutup di atas lubang ini, maka Ya'juj dan Ma'juj tak dapat keluar daripada lubang tersebut sebab ditutup oleh besi. Sebab tu puak-puak curi besi lah ni, puak-puak Ya'juj Ma'juj tak berasa dia marah lah. Mana? Dia curi besi, habis besi curi belakang. Ya'juj Ma'juj tak dapat keluar. Di mana lubang ini, di mana benteng ini, wallahu a'lam. Cuma Nabi sebut bahawa di akhir zaman nanti lubang ini akan terbuka, Ya'juj Ma'juj akan keluar. Pada zaman Nabi, Nabi sebut sesungguhnya pintu Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seluas ini. Nabi tunjuk lagi tu. Mana? Sesungguhnya pintu qad futihat babu Ya'juj Ma'juj qadra hazihi. Sesungguhnya pintu Ya'juj Ma'juj telah terbuka seluas ini. Zaman Nabi tu luas ni dah. Maka zaman kita tak tahu luas mana. Antara akhir zaman Ya'juj Ma'juj akan keluar. Bagaimana wajah mereka? Bagaimana sifat mereka? Apakah hakikat Ya'juj dan Ma'juj ini? Kita tidak ketahui secara detail, tetapi kata Nabi bila dia keluar, kamu tahu mereka itu ialah Ya'juj dan Ma'juj. Kenal mereka ni Ya'juj Ma'juj. Kena beringat kita sekarang. Ini di antara fitnah akhir zaman. Maka Nabi apa nama Zulqarnain diceritakan kisah telah menguasai timur dan barat, dan di antara jasa Zulqarnain ialah menutup pintu Ya'juj dan Ma'juj. Soalan ketiga ialah tentang ruh. Ruh ini ialah soalan perangkap terhadap Nabi. Kalau Nabi telah jawab juga, maka itu buktinya Nabi ni pelawak. Maka Allah Ta'ala menyatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kamu Muhammad tentang ruh. Jawablah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa boleh wayak lagu mana. Nana, tak ada siapa boleh wayak. Doktor tak boleh sebut ruh ni lagu mana. Nyawa ni boleh sebut tak takah lagu mana. Dek mana nyawa? Dek mana nyawa kita? Tak nak sebut dek mana nyawa. Cuma kita tahu bila ada dalam badan kita, kita boleh gerak, kita boleh pergi mari. Kalau nyawa tak ada, walaupun dia sehat lagi, walaupun gagah lagi, nyawanya sudah tidak ada. Di mana perginya nyawa? Di mana roh itu duduk mana? Teruskan.
tak tahu duduk di mana roh dan nyawa itu. Itulah dia keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jawab tiga soalan ini, adakah orang-orang musyrikin memeluk Islam? Jawabnya tidak juga. Bila Nabi jawab tiga soalan ini, mereka semuanya tidak memeluk Islam juga. Bahkan mereka lari meninggalkan Nabi, menyatakan Muhammad ini seorang tukang sihir pulak dah. Jadi puak-puak ni sekalian, kadang-kadang ni dia bukan nak bukti sangat pun, tidak, bahkan memang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah merasa pada setakat pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Dan tuan-tuan sekalian, kita sama-sama berdoa supaya kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan oleh Allah Taala diberikan kekuatan untuk baca surah Al-Kahfi, menjadi orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا Tuhan kami, teguhkanlah kami di dalam perjuangan untuk menegakkan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kamu tahu bahwa hati-hati kami berkumpul semata-mata untuk mendengar peringatan, mendekatkan diri kami kepadamu, berkumpul di dalam satu ketaatan kepadamu, berkumpul di dalam satu kesatuan untuk menegakkan agamamu, berkumpul di dalam satu kebersamaan untuk sama-sama berjuang ke arah menegakkan kalimahmu. Ya Allah, perkuatkanlah ikatan ini, perteguhkanlah penyatuan ini, dan perteguhkanlah hati-hati kami ya Allah, untuk kami meneruskan baki-baki hidup kami sebagai seorang manusia yang mati kami di dalam perjuangan untuk menegakkan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami ya Allah sehingga kami berjaya melihat kalimahmu tertegak di bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah perjuangan kami ya Allah, sucikanlah perjuangan kami daripada hati-hati yang munafik dan hati-hati yang fasik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat yang tidak baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkanlah pendirian kami untuk berada di dalam perjuangan ini di dunia dan berada bersama dengan Nabi-Mu di akhirat kelak ya Allah. Sesungguhnya di akhirat nanti ya Allah, kami tak kenal Nabi kamu, Nabi kamu tak kenal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perteguhkanlah di antara kami dengan Nabi-Mu ya Allah dengan ikatan syafaat. Kenalkanlah kami dengan Nabi-Mu ya Allah dengan nur hidayah cahaya sujud yang terpancar daripada dahi kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maulana da'awahum fiha subhanaka اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تكبير الله أكبر.